Halo pemirsa, balik lagi bersama dengan channel saya di Petrus TV. Nah, terima kasih yang sudah mengklik video ini, yang sudah menonton video ini. Semoga diberikan rezeki yang melimpah dan umur panjang ya, serta kesehatan. Nah, kali ini saya akan mereview Vios Limogen 3 yang sudah di makeover depannya jadi Gen 5 ya. Oke pemirsa semuanya, nah kita lihat di bagian depan ya. Bagian depan yang paling kelihatan sekali nih, tampilannya sudah berubah ya. Dari tadinya Gen 3 ini sudah berubah jadi Gen 5. Di fender, kap mesin sama bumpernya baru ya. Nah ini untuk lampunya sudah model terbaru ya, sudah proyektor Gen 5 terbaru nih. Kita lihat tampilannya memang sangat mewah ya. Jadi lampunya ini benar-benar sinarnya terang, sinarnya tidak diragukan tuh pemirsa semuanya ya. Terus kita lihat nih di bagian bawah itu ada fog lamp. Fog lampnya tapi kelihatan tampilannya sangat kecil ya, tapi sinarnya sangat bagus. Nah, terus bumpernya ini bumper ori ya, bumper ori plastik nih. Jadi bahannya bukan fiber ataupun sejenisnya, tapi ini bahan plastik ori. Oke, untuk tampilan depannya ini seperti ini, yang sudah berubah total ya dari Gen 3 jadi tampilan Gen 5. Sekarang saya mau bahas untuk bagian samping ya. Untuk bagian samping ini kita lihat yang paling sangat mencolok adalah peleknya ya. Pelek dia ring 16 dual tone ya. Body kit full body ya. Spion electric mirror, lanjut di talang air sama kaca film. Nah, untuk kaca filmnya sendiri ini depan 40%, samping dan belakang 60%. Nanti kita lihat untuk bagian belakangnya ya. Secara keseluruhan mobil ini full black ya, full black. Jadi kelihatan mobil mewah, sporty banget nih. Oke, untuk bagian sampingnya itu. Kalau untuk body kit nanti bisa kita boleh pilih ya. Tipenya mau TRD Indonesia, TRD Malaysia, Drive 68 tuh bebas pilih dengan harga yang sama ya. Nah, sekarang kita lihat untuk bagian belakangnya. Untuk bagian belakangnya kita lihat ya, dia body kit ya. Body kit yang sangat mewah nih. Memang ini request dari customer, dia mau full black hitam, cuman bedanya dia di bagian bawahnya itu hitam dop, jadi memang ada variasi yang glossy sama yang dop ya. Terus ada kamera mundur pasti nanti satu set sama head unitnya ya, dan dark steel, dark steelnya yang minimalis nih. Terus kalau untuk lampunya, lampu headlampnya ini masih sangat bagus ya. Memang masih standarnya Vios Gen 3, tidak ada perubahan, tapi untuk secara keseluruhan lampunya masih sangat oke, masih sangat bening ya. Sekarang kita lihat untuk bagian interiornya pemirsa. Yang begitu langsung kelihatan adalah power window ya. Power window yang up dan down-nya tinggal sekali pencet untuk bagian setirnya ya. Untuk bagian pintu drivernya. Terus di bagian dalamnya itu ada lampu kolong. Lampu kolong ini cahayanya warna biru, jadi nanti pemirsa semuanya bebas pilih cahaya atau warna lampunya ya. Terus ini adalah spion retract electric mirror-nya, kendalinya di sini. Terus ini tombol fog lamp-nya. Dan ini adalah remote alarm ya, remote alarm. Sama ini adalah head unit 7 in. Jadi mobil sudah lengkap ya, sudah lengkap. Sudah sangat mewah nih mobilnya ya. Untuk bagian lain seperti jok masih orinya Vios Limogen 3. Nah, kita lihat nih untuk spion electric mirror-nya ya, retract-nya ya. Nah, jadi dia langsung lipat sendiri ya. Jadi kontrol dari dalam lipat. Oke, pemirsa Petrus TV semua. Ini adalah tampilan depannya saat lampunya nyala ya. Jadi ini posisi siang, lampunya sudah kelihatan sangat terang ya. Nah, kita lihat nih posisi lampunya. Sangat bagus ya. Terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan komen. Terus ikutin video saya untuk mendapatkan update video terbaru dari saya. Dan saya tunggu pemesanannya. Dan untuk harga basic dasarnya di 2014 itu harganya 77.500 dan 2015
82.500. Terima kasih pemirsa semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya.